Tahulah kamu, bagi orang yang nak kemenangan di dunia dan akhirat. Ada orang nak dunia saja tak payah tahu benda ni. Tapi kalau orang nak kebahagiaan, kemenangan dunia dan akhirat, kena tahu benda ni. Bahawasanya, awal-awal yang wajib atas mukallaf iaitu mengenal Allah Ta'ala. Ingat, perkara pertama bagi orang Islam yang kena dia belajar adalah mengenai Tuhan dia. Biar kenal Tuhan. Kerana apabila kita kenal Tuhan, maka barulah kita boleh sembah dia. Kerana menyembah benda yang belum kita kenali, sembah itu hanya sia-sia sahaja dan bukan sembah. Sembah ini bukan bentuk gerakan, bukan bentuk sujud, bukan. Sembah itu merasai yang kita menyembah Tuhan. Tuhan tidak ada tempat, tetapi kita sujud kepada Allah. Lagu mana perasaan itu kalau kita kenal Allah? Kalau kita tak kenal, maka gerakkan kita itu di dalam angin-angin, di dalam sia-sia, di dalam keraguan semata-mata. Maka tidak sampai kepada hakikat penyembahan. Satu benda yang kita nak sembah, mesti kita kenal. Seorang itu, isteri kita tu tak syarat duduk sebelah kita. Hak penting kita tahu kita sudah berkahwin. Jadi ikatan perkahwinan ni bukan duduk isteri duduk sebelah, bukan? Kalau dia duduk jauh pun, tetapi saya rasa saya sudah berkahwin, saya tahu saya akan nikah dah. Okey nikah. Maka Tuhan lagu tu juga. Kita buat gerakan pun kalau dalam hati kita tak kenal Tuhan, maka gerakan itu bukan sembahyang sebenarnya. Duduk sebelah tapi tak ada ikatan perkahwinan, tak tahu pun saya menikah dengan dia, tak tahu bukan bini kita pun. Tetapi kalau kita dah tahu, maka itu dipanggil sembah. Itu sebab itulah mula-mula yang wajib dipelajari ilmu tauhid. Wajib kena usaha, wajib kena belajar siapa-apa hal, jangan duduk main. Sebab ilmu ni payah. Tak mudah Allah Ta'ala nak uji kepada kita ilmu ni. Kalau kita tak bersungguh-sungguh daripada pihak kita, maka Tuhan nak uji boleh, tetapi atas kesungguhan kita juga. Ilmu ni payah, nak jadi orang alim payah, nak faham lepas fardu ain pun payah. Sebab apa? Dalil dia ramai orang tak lepas fardu ain. Nak kata payah. Ramai orang tak boleh jadi orang alim sebab payah. Payah nak boleh ilmu ni. Dia kata seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Artinya pertama-tama yang wajib atas mukallaf pada pekerjaan agama itu mengenal akan Allah. Pertama-tama apa kau kena buat apabila saya orang Islam, pertama kena kenal Tuhan dulu. Kerana tidak sah ibadat seseorang melainkan daripada mengetahui akan Tuhan yang diibadatkan dia dahulu. Katanya Imam Ghazali, ma'rifatul ma'bud qablal ibadah. Hendaklah kita mengetahui yang disembah sebelum menyembah dia. Kerana menyembah sebelum mengetahui, sembah itu tidak ada makna apa-apa pun. Supaya kita lah, kita kecek, dai tak lagi. Dia nak telefon, dia kena tekan nombor dia, dai telefon dulu. Baru kita kecek, baru sambung. Ni tak ada tekan nombor, pakai nak kecek dah bra. Kecek dengan siapa dia. Dia kena dai dulu nombor tu, barulah berhubung dulu, baru kita kecek. Kalau kita dai, seorangnya boleh dengar tak boleh. Ni kecek tak ada tekan nombor lagi. Tak ada kenal sembuh dah. Berat sungguh. Tak ada kenal sembuh dah. Kita nak buat benda sembuh kita kena kenal. Kita nak buat isteri kena kenal. Boleh ada orang tak kenal kita nak buat bini? Tak boleh. Tak email tanya. Awak sungguh sangat nak menikah. Nama apa dia bini awak? Tak ingat tu, tak email. Biarlah tak ingat. Dia orang mana? Tak tahu tu Tok Imeh. Lepas tu dia ni anak siapa dia? Tak tahu Tok Imeh. Tok Imeh tanya, mu nak nikah dengan jin kau, makhluk asing kau, nama kau apa dia ni? Tak tahu Tok Imeh. Pas mu nak nikah kau tak sini ni? Nak nikah, pas nak nikah lagu mana? Tak kenal.
taklim nikah. Katanya Tok Imin nak isi borel lagu mana, kamu taklim nak nikah dengan dia. Amun nak sebut nak nikah dengan siapa dia? Nak nikah dengan jin.